Setelah dilimpahkan berkas perkaranya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri Batam, empat orang terdakwa asal Taiwan yang nekat menyelundupkan sabu seberat 1,3 ton akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Keempat terdakwa asal Taiwan ini menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra, didampingi dua hakim anggota, Redite dan Yona Lamerosa. Sementara itu, keempat terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh dua orang penasihat hukum dan salah satu penterjemah yang dihadirkan oleh JPU Filpan. Menurut JPU Alma, pada saat membacakan surat dakwaan, keempat terdakwa masing-masing, Chen Chungnan, Chen Chintun, Huang Chinnan, serta Xie Laifu, tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menerima narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 kg. Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat neto 99,9690 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alma menambahkan akibat perbuatannya, keempat terdakwa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati. Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan, majelis hakim kemudian menunda persidangan selama 1 minggu dan dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.